Pemirsa, sebuah gudang sembako di Pasar Weleri, Kendal, Jawa Tengah, digerebek polisi. Gudang sembako tersebut kedapatan menahan lebih dari 19 ribuan liter atau 17,5 ton minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita. Penggerebekan yang dilakukan Satgas Pangan Polda Jawa Tengah menemukan minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita tersimpan di dalam gudang sebuah toko sembako di Pasar Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Tumpukan dus minyak kita ditemukan di bagian belakang gudang, tertutupi barang dagangan lainnya. Jumlah minyak goreng bersubsidi yang ditemukan terbilang besar, 19.548 liter atau 17,5 ton. Toko tersebut juga diketahui selalu menjual minyak seharga Rp15.400 per liter, di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp14.000 per liter. Menahan minyak kita ini untuk disebarkan kepada warga masyarakat. Dan juga ada yang sudah disebarkan dengan harga yang cukup tinggi.